Kurir letakkan paket di gagang pintu, bikin pemilik rumah terkunci. Viral video kurir tak sengaja bikin penerima paket terkunci di dalam rumah itu seketika menjadi sorotan warganet dan hingga kini telah ditonton sebanyak 4,8 juta kali. Sang penerima paket kemudian membagikan pengalaman kurir tak sengaja bikin penerima paket terkunci di dalam rumah itu di akun TikTok miliknya @anisaputrirahmalia pada Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Pada unggahan tersebut menunjukkan sebuah tangkapan layar pesan dari kurir paket yang menginformasikan paket yang dipesan sudah diantarkan ke alamat tujuan, tak ada orang yang menerima saat paket diantarkan ke rumah membuat sang kurir berinisiatif meletakkan paketnya di tempat yang terjangkau. Alhasil sang kurir meletakkan paket itu gagang pintu. Sang penerima paket yang menerima pesan itu pun berterima kasih karena paketnya sudah diantarkan. "Oke mas, makasih," balas wanita itu. Namun siapa sangka saat wanita itu hendak mengambil paket di depan rumahnya ia malah tak bisa membuka pintu karena terkunci dari luar. Ya, posisi paket yang disangkutkan melintang di gagang pintu malah membuat pintu itu terkunci dari luar. Wanita itu pun tak habis pikir dengan kelakuan sang kurir. Alih-alih emosi, ia malah tertawa-tawa sambil mencoba untuk membuka pintu rumahnya. Pasalnya tak ada celah untuk membuka pintu yang hanya bisa terbuka dengan didorong itu. Ia pun tampak meminta tolong kepada kucingnya yang berada di depan rumahnya.